Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bau Karpet. Kali ini kita akan mereview karpet Graffiti. Karpet ini adalah karpet tel. Ya, tel loop grafik. Ini top cover tampak depan. Dan ini tampak samping dan belakang. Ini adalah gambar apa itu? Ini gambar produknya ya. Yang terakhir kemarin kita buka karena saya bingung yang belakang itu gambar apa. Oke, karpet ini ada 4 warna ya. Yang pertama ada warna grey aksen merah, ada warna brown aksen beige, ada warna blue aksennya ada warna merah juga, dan yang terakhir ada warna black. Oke, untuk bahannya sendiri karpet ini memiliki Kamivin BP grafik lupel dan memiliki tinggi 4 sampai 5 mili. Ini coba kita ukur ya teman-teman ya. Ini ini nyalain dulu. Saya kalibrasi dulu Yero. Ini kita coba tingginya. Ya sekitar 5-6 mili. Untuk ukuran sendiri berat benangnya 600 gram per meter persegi. Baginya sendiri yaitu karet ya PVC plus fiber. Dan untuk ukurannya karpet ini per kotaknya itu 50 kali 50. Per box dia 6 meter persegi atau 24 piece, beda dengan karpet yang lain. Untuk pemasangannya juga cukup mudah, cukup dilem. Untuk gambar kotak-kotaknya ini yang di sini ya, ada ini ada yang grey-nya. Yang sebelah kanannya ada brown, ini ada warna blue, dan yang terakhir ada warna black. Dia ada aksen-aksen warna merah kuningnya. Oke. Itu adalah review singkat dari karpet Graffiti. Bagi teman-teman yang masih kebingungan bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.